Halo, bertemu lagi dengan saya Nisa Nuraini dari Natura Craft. Pada video kali ini, kita akan menghias masker kain dengan tisu decoupage bermotif bunga matahari. Tisunya akan kita potong dulu menjadi dua bagian. Lalu motif bunga matahari akan kita potong detail. Potong serapi mungkin ya, agar nanti hasilnya juga rapi. Nah, sekarang kita sudah dapat potongan tisunya. Sebelum nempel, kita akan memberikan alas plastik di dalam masker. Kita jiplak plastik ini, lalu kita gunting. Kemudian masukkan plastik ke dalam masker agar nanti saat proses pengeleman, lem tersebut tidak menembus ke dalam masker sehingga tidak mengotori bagian dalam atau bagian belakang masker. Sekarang saatnya menempel. Jangan lupa untuk lepas dulu lapisan tisunya. Kita hanya pakai bagian tisu yang bergambar saja. Gunakan fabric decoupage glue untuk menempelkan tisu ke atas kain. Jangan lupa siapkan tisu basah juga untuk nanti kita merapikan tisunya. Siapkan kuas yang berbulu sintetis seperti ini. Rapikan dulu tisunya sekali lagi. Kemudian kita siap untuk menempel. Bubuhkan lem pada kain. Lemnya harus cukup tebal ya, agar tisunya bisa menempel dengan baik. Usap pelan-pelan. Kemudian untuk tepi-tepinya kita beri lem lagi dan usahakan memberi lemnya tidak terlalu jauh dari tisu. Sekarang kita akan menekan tisu tadi ke atas kain dengan menggunakan wet napkin atau tisu basah. Ini agar tisunya bisa menempel dengan sempurna ke atas kain. Lanjutkan menempel dengan cara yang sama. Nah, ini kita sudah selesai. Kita tempel seperti tadi juga, lalu tekan-tekan lagi dengan wet napkin. Pastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak di bawah napkin decoupage. Kita tekan sekali lagi dan rapikan. Boleh digunting lagi untuk napkin yang masih berlebih ya. Sekarang saatnya untuk memberi lapisan lem di atas tisu. Untuk bagian tepi-tepi diusahakan juga presisi memberi lemnya, tidak terlalu berlebih atau melebar. Boleh dibantu dikeringkan dengan hair dryer ataupun dikeringkan secara alami. Sekarang kita gunakan matte varnish untuk memproteksi bagian tisu tersebut. Ini untuk finishing ya. Beri merata di semua permukaan motif tisu ini dan kembali kita keringkan. Oke, sekarang setelah selesai kita lepas lapisan plastiknya. Keringkan lagi bagian dalamnya atau dibiarkan mengering sendiri. Nah, sekarang kita akan fiksasi dengan cara menyetrika dengan memberi lapisan kain terlebih dahulu ya. Setrikanya boleh disetting di cotton biar nggak terlalu panas. Dan sekarang kita akan menyetrika bagian dalamnya. Jadi ini boleh dibalik dulu. Kita setrika lagi, masih dengan dilapisi kain.
Oke, sekarang kita balik lagi ke posisi awal dan kita akan setrika sekali lagi untuk membuat maskernya rapi. Setelah setrika, masker ini siap dipakai. Sedikit tips untuk proses mencuci, teman-teman bisa melakukan pencucian dengan hand wash, beri sabun, lalu gosok-gosok ringan. Tidak usah digosok dengan sikat, cukup diusap. Kemudian kalau bagian dalam yang mungkin terkena noda, itu bisa digosok, nggak apa-apa. Oke, kita celup, lalu kita ganti dulu airnya ya dengan air bersih. Akan kita bilas sekali lagi, bersihkan dari sabun, lalu peras dan keringkan. Masker bunga mataharinya siap dipakai.